Seorang warga kampung 3 Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, terancam kurungan 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum akan menentukan pasal yang tepat setelah mendengarkan keterangan saksi. Tertangkap memiliki klip ukuran sedang berisi 5,75 gram narkoba yang disabu dalam kantong celana oleh kepolisian Satres Narkoba Musi Rawas pada 29 Maret 2019 di Pasar Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara. Terdakwa Akmal, warga Kampung 3 Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, didakwa dengan pasal 114 atau pasal 112 ayat 2 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Di mana persidangan dengan agenda dakwaan ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Sareh Japa Pelma, dua anggota hakim Tatap Situngkir dan Diantri Astuti dengan Jaksa Penuntut Umum Rodiana. Pada pemeriksaan, terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari seseorang bernama Kir dengan harga Rp7.200.000. Dirinya mengaku sabu tersebut akan dijual kembali dengan keuntungan sebesar Rp500.000. Kalau masalah pasal pembuktian itu juga sama ini, sama seperti yang kita katakan tadi, nunggu ini pemeriksaan saksi persidangan untuk memperkuat pembuktian. Pasal yang mana yang harus kita, yang ini, yang pas kita buktikan terhadap perbuatan terdakwa itu. Kalau ancamannya berapa tahun itu, Bu? Kalau ancaman 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Hakim menunda sidang hingga 3 Juni 2019 untuk mendengarkan keterangan saksi dan menentukan tuntutan pasal yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Eko Paramana Putra, Silambari TV.